Bukan merdeka. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, habaib, khusus kepada Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Hei, keamanan, keamanan, hei. Saudara-saudara, saudara-saudara, lihat di sini, semua pimpinan GNPF ada di sini. Ya, takbir. Kita sama-sama menghormati simbol negara. Siap tertib? Siap tertib? Takbir. Jelas musuh kita, jelas. Jelas. Trump musuh kita. Amerika musuh kita. Yang kalau tidak mencabut ya keputusannya, Israel musuh kita. Kita persilakan kembali Bapak Menteri Agama melanjutkan tausiah, silakan Pak. Jadi, apakah saya bisa melanjutkan? Okay. Bisa. Terima kasih, terima kasih. Pertama, tentu selaku Menteri Agama, saya ingin menyampaikan rasa syukur, terima kasih dan apresiasi yang tiada terhingga kepada ulama Indonesia, kepada ormas-ormas Islam, kepada semua pihak yang telah menginisiasi, menggagas, memprakarsai acara kita pada pagi hari ini. Takbir. Saya hadir di sini untuk ikut bersama-sama memanjatkan doa, untuk ikut bersama-sama memanjatkan doa agar apa yang selama ini menjadi derita, menjadi nestapa dari saudara-saudara kita bangsa Palestina itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segera dihilangkan, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang bertanya kepada saya, apakah Pak Menteri Agama itu layak hadir dalam acara aksi seperti ini? Layak. Harus. Bukankah yang bertanya melanjutkan pertanyaannya? Yang bertanya tadi melanjutkan pertanyaannya. Bukankah tugas pemerintah adalah laksanakan apa yang sudah menjadi amanah konstitusi? Bukankah tugas pemerintah adalah melaksanakan aspirasi dari mayoritas warga negara Indonesia? Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Saya mengatakan, saya menjawabnya, betul. Dan kita bersyukur pemerintah kita
sudah secara maksimal dan optimal melakukan diplomasi bagaimana agar Palestina bisa mendapatkan hak-haknya merdeka sebagaimana bangsa-bangsa. Takbir! 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 Shallu ala Nabi!